Mitra NASA yang budiman dimanapun Anda berada. Kali ini tim NASA berada di Desa Ngadi, Kecamatan Kanigoro, Blitar, di mana kita berada di lokasi sapi perah milik Pak Harudin, di mana ini dikelola oleh Ibu Susianti. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bincang-bincang dengan Ibu Susianti. Selamat sore Ibu Susianti. Selamat sore. Bisa memperkenalkan diri, nama dan alamat? Nama saya Bu Susianti, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Iya, terima kasih Ibu mau bincang-bincang dengan kami. Ini sapinya ada berapa ekor, Bu? 19 ekor. 19 ekor, umurnya? Umurnya ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Berapa jumlahnya yang kecil? Yang kecil 7. Yang besar? Yang besar 12. Yang besar 12, itu rata-rata umur berapa yang besar? Yang besarnya sekitar 3 tahun, 2 tahun. 3 tahun, 2 tahun. Ya. Kemudian kenal NASA dari siapa? Pak Harmono. Ibu setiap hari memberikan pakan apa saja, Bu? Memberikan pakan, ya ada itu comborannya itu katul. Katul jagung, ya bubuk jagung, bubuk dele. Dikasih fiterna ini satu tutup. Sebelumnya pakai fiterna, itu Ibu memberikan pakannya apa saja? Kolonjono. Kolonjono, ya. Berapa saja terus? Satu sapi, satu bentel. Satu bentel itu berapa kilo kurang lebih? Kurang lebih ya 20. 20 kilo satu sapi per ekor per hari? Iya. Per ekor per hari. Kemudian ini sapi diberikan pakannya tadi, ya. Itu setiap pagi, siang, sore, atau hanya pagi dan sore, atau pagi saja atau sore saja? Pagi dan sore. Jadi dibagi dua, satu ya. Ikat tadi? Iya. Untuk kolonjononya, ya. Nah, kemudian untuk jagung dan komborannya? Komborannya kalau katul itu 2 kilo, tepung jagung itu 1 kilo, satu polar 1 kilo, lentrengnya itu 1 on, tepung... Lentreng itu apa, Bu? Bungkil. Bungkil, gitu. Bungkil kelapa. Oh, bungkil kelapa, itu berapa? 1 on. 1 on per ekor per hari? Iya. Dicampur, diaduk, baru ya. Dibagi dua nanti pagi dan sore. Ya. Nah, kemudian dengan memberikan NASA tadi, ini Ibu berikan NASA-nya apa saja? Yang saya berikan, kalau pakai itu, comboran itu, saya berikan NASA satu tutup. Satu tutup fiterna? Iya. Kemudian? Itu dicampur, lalu dikasihkan. Pakai hormonik juga? Iya, pakai nah, ini hormonik. Satu tutup ini satu tutup campuran atau masing-masing satu tutup? Ini jadikan satu, dicampur jadikan satu, cuma kalau pagi satu tutup, sore satu tutup. Menurut penglihatan Ibu, setelah diberikan fiterna dan hormonik ini, apa yang Ibu lihat pada sapi perah Ibu ini? Itu karena saya peras itu, susunya itu sebelumnya saya kasih ini, ya dikasih ini ada bedanya. Apa Bu bedanya? Bedanya itu susunya lebih banyak. Sebelum saya pakai ini, susunya itu hanya 28 liter. Iya. Naik menjadi 35, 36. 35, 36. Satu hari. Satu hari 3 ekor. Perbedaan apa lagi yang Ibu rasakan? Ini saya kasihkan itu yang kecil itu perbedaannya makanya lebih senang, lebih baik ini. Sebelumnya dikasih berapa? Sebelumnya dikasih itu satu bentel itu 2 ekor. Sekarang satu bentel 1 ekor. Itu pun masih kurang. Masih kurang. Jadi yang nyari bentelnya sekarang kewalahan Bu ya? Iya. Ya, kemudian pada kotorannya Ibu bisa lihat apa perbedaannya Bu setelah menggunakan NASA dengan tidak menggunakan NASA? Itu sebelumnya dikasih NASA itu kotorannya memangnya bau Pak. Baunya bagaimana? Baunya ya tidak enak kan. Sekarang itu tidak berbau. Tidak berbau. Kemudian biogasnya tadi gasnya lebih banyak. Iya, lebih banyak, lebih besar apinya. Apinya lebih banyak dan lebih besar. Lebih besar. Ya. Oh, begitu karena dia apa? Biogas tadi ya, dipakai untuk masak gitu. Iya. Oh, langsung dipakai untuk masak. Iya. Nah, kemudian dari sisi kualitas susunya, Ibu bisa melihat perbedaannya tidak? Ya, perbedaannya kan lebih baik toh Pak kalau di BD itu lebih tinggi. Sebelum dikasih ini itu BD-nya hanya 23. Oh, berat jenis susu. Ya. Oh, BD ya, berat jenis ya. Berat jenisnya dari 23 sekarang menjadi 26. 26. Jadi ada 25. Meningkatan? Iya, ada peningkatan kalau ada peningkatan. Ini. Jadi kalau boleh dibilang susunya bisa lebih
kental lebih begitu banyak, ya, lebih yang banyak. Kental gitu. Nah, kalau harga jualnya bagaimana, Bu? Ya, Ibu pernah tahu untuk 1 liternya apakah sama aja atau ya, tetap lebih? Sama. Ada pesan-pesan, Bu, buat teman-teman yang juga memelihara sapi atau mungkin memelihara sapi perah yang lainnya, bisa ada pesan dan kesan buat teman-teman yang lain? Ini kan sudah ada yang orang yang beli di sini. Dua. Ini ya, ini ya, fiternak ini ya. Fiternak. Kalau yang ini belum tahu, yang pakai hanya Pak Harudin ini saja. Jadi Ibu merasa senang ya dengan menggunakan ini ya. Kira-kira Ibu akan terus melanjutkan menggunakan fiternak dan hormonik ini? Iya. Ya, yang Ibu sudah mendapatkan berbagai manfaatnya di situ akan meneruskan dengan menggunakan fiternak ini. Iya. Ya. Baik mitra NASA yang budiman dimanapun Anda berada, tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Susianti, di mana beliau sudah merasakan dan melihat sendiri manfaat penggunaan fiternak dan hormonik pada sapi perah yang beliau pelihara pada pemilik Pak Hairudin, dan di mana sudah mendapatkan berbagai manfaatnya. Nah, bagaimana dengan Anda? Reporter Adi Nugroho dan kameramen Dadang melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Salam NASA. Sekali NASA, tetap NASA.